Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan beberapa agenda kegiatan Pondok Ramadan SMP Bustanul Makmur 2017-2018. Di sekolah kami, kegiatan Pondok Ramadan merupakan kegiatan tahunan yang mana kegiatan ini adalah event yang paling ditunggu-tunggu oleh anak-anak karena mereka sangat menantikan kedatangan bulan Ramadan. Selain itu, konsep Pondok Ramadan yang sudah kita formulasikan di SMP Bustanul Makmur ini kita desain berbeda daripada sekolah yang lain. Pemirsa yang budiman, adapun rangkaian kegiatan Pondok Ramadan di SMP Bustanul Makmur ini, yang pertama, kegiatan ini dimulai jam 6 pagi. Setelah itu anak-anak langsung memasuki gerbang dan kemudian mereka bertemu dengan ustadzah mereka. Lantas setelah itu, kegiatan yang selanjutnya adalah, karena ini temanya adalah Pondok Ramadan, konsepnya berbeda, seluruh siswa kita bagi menjadi beberapa kelompok, ya. Anak-anak akan mendirikan tenda sesuai dengan kelompok-kelompok yang sudah kita bagikan. Mendirikan tendanya ini akan dikompetisikan, sehingga nanti siapa yang tercepat dan yang terbagus dalam hal mendirikan tenda, maka nanti akan diumumkan pada kejuaraan di keesokan harinya, mereka adalah pemenangnya. Setelah mendirikan tenda, mereka kita mohon untuk menamai tenda-tenda mereka. Seperti contoh adalah ini Pondok Darur Ridwan, seperti contoh ini Pondok Al-Ikhlas, seperti contoh yang lain Pondok Darul Kolam dan lain sebagainya. Nah, para pemirsa yang budiman, setelah pendirian tenda selesai, anak-anak langsung bergegas menuju ke masjid. Mereka menunaikan ibadah sholat duha berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus membaca Al-Quran kurang lebih 1 jam. Kurang lebih pukul 8 sampai pukul 10, kegiatan Pondok Ramadan kita di sekolah ini adalah tadabur alam. Yang semula kegiatan Pondok Ramadan selalu tersentral pada guru, saat ini kegiatan Pondok Ramadannya tersentral kepada siswa. Kegiatannya adalah tadabur alam. Sehingga pada kegiatan ini anak-anak didatugasi untuk mentadaburi atau berintrospeksi akan ciptaan Allah. Ada dua hal, yang pertama untuk kelas 7, mereka akan tadabur alam, langsung terjun kepada alam-alam. Mereka akan memikirkan ciptaan Allah, dari perantara ciptaan Allah ini bagaimana mereka relasikan akan keagungan Allah, dan kemudian mereka hubungkan pada bulan Ramadan ini perubahan yang signifikan pada kepribadian mereka setelah mereka mengagumi ciptaan Allah itu bagaimana. Ini adalah contoh tadabur alam. Kemudian yang selanjutnya bagi kelas 8 adalah tadabur alamnya langsung visit, langsung berkunjung kepada rumah fakir miskin dengan harapan mudah-mudahan kunjungan mereka ke rumah para du'afa ini menjadi sebuah renungan bahwa sesungguhnya ada orang yang dalam hal ekonomi itu lebih tidak beruntung daripada kita, sehingga dalam hal ini mereka anak-anak kita maksudnya lebih bersyukur atas segala nikmat yang dikasihkan oleh Allah kepada kita, apapun itu dan sekecil apapun itu. Dan kemudian pada pukul 10 tepat, mereka akan mempresentasikan hasil tadabur alamnya. Karena tadi ketika mereka tadabur alam, kita minta untuk membawa kamera. Setiap tadabur alam, setiap kelompok, kita minta untuk membawa kamera. Dan kamera ini adalah sebagai bukti bahwa mereka sudah benar-benar bekerja. Ya, tadi sudah saya sampaikan, bukan hanya di sekolah yang ada di Bukit Jawa, tapi kalau sebenarnya ini kalau mau bilang, Pak, itu berarti kan
dari hak orang lain. Para hadirin yang budiman, selanjutnya setelah itu kegiatan ini berlanjut sampai pukul 11:30 dan setelah itu baru kita menunaikan ibadah sholat zuhur berjamaah. Kegiatannya adalah istirahat dan pada pukul 1 tepat anak-anak akan melaksanakan kegiatan yang mana kegiatan ini adalah berbeda daripada sekolah-sekolah yang lain. Kegiatannya adalah memasak untuk persiapan berbuka bersama nanti. Padahal memasak ini kita tidak memberi kebebasan kepada mereka syukur-syukur memasak, tidak, tapi ada beberapa syarat dan kriteria yang mereka bawa ke sini. Yang pertama, masakannya adalah sesederhana mungkin. Yang kedua adalah masakan yang terlezat akan dinyatakan sebagai pemenang. Nanti kita lihat pada cuplikan videonya, sehingga anak-anak di sini akan saling berlomba-lomba pada urusan memasak. Ada yang membawa tempe saja, ada yang membawa tahu, kemudian sambal, kemudian untuk sayurannya ada yang membawa bayam, ada yang membawa kangkung barangkali dan lain sebagainya. Menunya sesederhana mungkin. Dengan tujuan adalah untuk berempati kepada orang yang mungkin dalam hal ekonomi lebih tidak beruntung daripada kita. Mungkin ada saudara-saudara kita muslim yang lain yang ketika berbuka, mereka berbuka dengan menu yang sangat sederhana. Walaupun anak-anak kita alhamdulillah berada pada dalam keluarga yang berkecukupan, namun mereka dalam pondok Ramadan pada kegiatan memasak ini, hikmah yang perlu mereka petik adalah mereka belajar berempati untuk bagaimana rasanya menjadi orang yang sederhana atau menjadi orang yang miskin. Pada hadirin yang budiman, selanjutnya setelah mereka selesai menuntaskan urusan masak mereka, mereka harus siap-siap mempersiapkan hasil masakan kulinernya, dan mereka tidak diperkenankan untuk membawa piring. Mereka semuanya makan bareng, kita menggelar daun pisang bersama-sama dengan kelompok-kelompok yang lain, mulai ujung utara sampai ujung selatan. Mereka menunggu sambil waktu berbuka. Setelah itu, ketika waktu berbuka datang, kita berdoa bersama-sama. Allahumma lakas sumtu. Wabika awantu wa ala rizkika aftartu muramatika ya arhaman rahmin. Oke, baik, anak-anak, silakan menikmati hasil kuliner. Terima kasih, ya. Baik, terima kasih. Selamat berbuka ya dengan menu yang sederhana. Baik, aku akan.
yang sederhana ini insya Allah mereka tidak akan pernah mengeluh. Karena makannya bersama-sama, kemudian yang selanjutnya kelezatan ketika orang berbuka puasa dengan menu apapun pasti akan terasa enak. Dan selanjutnya setelah itu mereka melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan setelah itu ada celebration of welcoming Ramadan month, yaitu selebrasi menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kita semuanya yang membawa petasan atau yang membawa kembang api pada setelah maghrib ini kita nyalakan bersama-sama. Gembira, sukariang akan menyambut bulan Ramadan walaupun ini sudah pada pertengahan bulan Ramadan. Kemudian para hadirin yang budiman, setelah itu kita melaksanakan salat tarawih berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus bersama-sama, membaca ayat Al-Qur'an, khataman bersama-sama. Yang paling inti pada pukul 9 tepat ini adalah ESQ atau renungan. Dalam hal ini kita menggembleng, kita membuat mental mereka itu seperti zero, seolah-olah kita mengembalikan mereka pada fitrahnya. Mereka sadar akan dosa-dosa yang selama ini mereka lakukan, baik kepada kedua orang tua mereka, kepada guru-guru mereka, kepada lingkungan, bahkan kepada sesama teman-teman, sesama murid. Dengan harapan agar supaya setelah di ISQ ini sepulang dari Pondok Ramadan, mereka benar-benar menjadi fitrah kepribadian yang baik dan kembali kepada fitrah semula, sehingga mereka menjadi murid-murid ataupun manusia-manusia yang berkepribadian holistik, menjadi insan kamil dengan akhlak yang islami sesuai yang dianjurkan, yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang budiman, demikian 10 menit beberapa deskripsi tentang runtutan kegiatan Pondok Ramadan SMP Bustanul Makmur tahun ajaran 2017-2018. Selamat menyimak, selamat melihat video-video kami berikut. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi Anda semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.